Murin coklat coy. Bisa meleleh gitu loh. Itu kayaknya nikmat banget kalau dimakan. Ini kue red velvet ya. Red velvet ini. Be. Kok jadi lapar ya puasa-puasa. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya guys. Ya, kalau misalnya kalian tergiur sama video ini, Bapak Gepet juga udah mulai tergiur, udah kena Spotify. Kena kenikmatan nih. Aduh, sorry gini enak banget. Astagfirullahaladzim. Gua sabar ya. Bentar lagi mau buka. Harus sabar, coy ya. Harus sabar. Di bulan puasa harus sabar ya. Balik lagi di channel Babang Gemet ya. Hari ini Babang Gemet gak main game dulu ya. Bang, kenapa kok gak main game ya? Hari ini kita puasa dulu main game ya, karena banyak banget dari kalian yang minta gua reaction lagi. Gua juga bingung kenapa suka banget gua nge-reaction coy ya. Oke. Jadi hari ini kita bakal nyobain try to, bukan lauk ya, bukan ketawa lagi, tapi satisfying, menyebutnya bener gak? Pokoknya artinya memuaskan ya. Kita bakal ngeliat seberapa gregetnya itu tuh yang bikin memuaskannya coy ya. Wadaw. Oke, di sini Bapak Gemet udah punya dua video dari YouTube, yaitu try to not get satisfying challenge 99% will fail ya, atau 99% bakalan gagal. Penasaran ya, kuat gak nih Bapak Gemet coy ya? Yang nikmat-nikmat kayak gimana coy? Waduh. Dan yang satu lagi tuh nih, most audit satisfying video completion try to not get satisfying challenge ya. Oke. Gue gak tahu nih ya, Bang Gemet gak tahu nih, ini udah pernah di reaction sama orang-orang apa YouTuber lain yang Indo, gue gak tahu juga, tapi gak apa-apalah, kita nikmatin aja nih karena challenge baru buat Bang Gemet ya. Biasa gak boleh ketawa, sekarang tidak boleh memuaskan. Waduh ya, ini gue penasaran nih videonya apa sih, karena banyak banget yang bilang, bang, coba bang, satisfying. Oke, jadi hari ini kita mulai untuk satisfying ya, try to not satisfying, bener gak sih? Ya itulah pokoknya ya. Oke, jadi sebelum dimulai, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di klik tombol subscribe dan di like videonya, biar Bang Gemet tambah semangat ya. Kalau kalian ada challenge yang lain, silahkan komentar di bawah, bang, video A, B, C, D, E gitu ya, kalian tinggal komentar aja. Oke, let's go to the go, kita mulai dari 99%. Bang Gemet penasaran, apa sih sebenarnya ini videonya tuh isinya apa gitu loh. Terus kenapa kita disuruh record gitu, Bang Gemet kenapa disuruh record gitu, penasaran sih ya. Oke, kita langsung mulai aja. Kalian gak usah banyak cincong ya. Babang Gemet gak mau banyak cincong ya, gak mau bertele-tele. Kita coba aja, kita gedein dulu. Aduh, nih semoga aja gak kena copyright. Ngerinya gak kena copyright kayak gini-gini guys. Oke, lope-lope ya. Keren banget. Wow, Babang Gemet suka namanya motor GP coy. Oke. Apa? Oke, boleh. Bentar. Ini lagunya ngerinya copyright, mungkin Babang Gemet bakalan kecilin aja atau nggak pakai ya sama sekali ya. Dan kita nikmatin videonya coy, karena nih kayaknya ya nggak ada suaranya juga, ini cuma musik doang background ya. Jadi kita coba liatin aja ya. Keren banget sih sumpah. Ini apa? Fidget spinner ya? Oke. Murin coklat coy. Bisa meleleh gitu loh. Itu kayaknya nikmat banget kalau dimakan. Ini kue red velvet ya. Red velvet ini. Be. Kok jadi lapar ya puasa-puasa. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya guys. Ya, kalau misalnya kalian tergiur sama video ini, Bapak Gemet juga udah mulai tergiur, udah kena Spotify. Kena kenikmatan nih. Aduh, sorry gini enak banget. Astagfirullahaladzim. Gua sabar ya. Bentar lagi mau buka. Harus sabar coy ya. Harus sabar. Di bulan puasa harus sabar ya. Oke. Ini mah bukan Spotify ya. Try to tidak buka puasa sebelum waktunya ya. Ini aduh, menggoda ya. Try to menggoda ini. Gua Bang Gemet jadi lapar asli. Nih, ngelihat tuh udah kayak es krim. Kirain es krim. Ternyata itu cuma spawn yang dikasih no. Apa sih namanya?
aduh, lupa apa sih namanya, pewarna terus dicut gitu loh. Lucu ya, so, itu cuma spawn loh. Kirain tadi kue, sumpah. Keren sih, oh es krim. Es krim. Es krim, aduh sore-sore gini makan es krim. Oh. Es krim ya, bener-bener. Kayaknya Babang Gemet udah kalah, udah sampai situ coy ya. Oh ternyata seperti itu, ternyata lebih sulit daripada menahan tawa coy ya. Mungkin karena puasa, karena kelihatan es krim dikit, jadi tergoda coy. Jadi tergoda Bang Gemetnya, gampang tergoda. Oke, kita coba lihat lagi yang video yang satu lagi ya. Nih, udah lumayan lah ya. Nah ini nih, ini nih ya. Ini yang di sarang lebah nih, kita coba lagi video yang satunya lagi ya. Let's go, 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 go. Madu ya. Madunya bisa langsung ke itu loh. Wow, ini sebenarnya nahan lapar sih, ini bukan sativa ini ya. Ternyata itu nahan lapar ya di bulan puasa ya. Oke, nggak mungkin makan besi juga sih. Kok bisa gitu sih? Sumpah, kok bisa gitu ya? Asli, asli, bingung. Oh, dia, ya, nggak tahu lah ya. Wow. Eh dulu, sumpah, dulu SD, Babang Gemet pernah main beginian nih. Kalian komentar siapa yang pernah main penggarisan yang bulat tuh. Tuh penggarisan banyak, ada yang segitiga. Eh kalau gak tau ya, di SD sekarang ada apa enggak ya. Kalau di Babang Gemet dulu SD nih, pasti ada penggaris kayak gini. Ada yang siku-siku, penggaris siku-siku tuh. Terus penggaris yang segitiga. Terus penggaris yang bulat-bulat gitu. Terus banyak gir-girnya, itu ada. Dulu di apa mata pelajarannya suka ngabar-gambar apa namanya, lupa ya. Seni ya. Oh, perajinan seni ya? Apa ya? Lupa ya? Coba kalian komentar, kira-kira yang pelajaran yang gambar-gambar itu di SD, kalau nggak di SMP masih ada nggak sih di SMP? Di SMP juga masih ada. Ya, SMP masih ada. Kalian apa itu nama mata pelajarannya apa itu ya? Pengrajinan seni? Apa ya? Ketolah. Coba kalian komentar, bapak-bapak lupa, sumpah. Udah nggak pernah belajar, zaman SD tuh ada ya pelajaran demen gambar-gambar kayak gini-gini tuh dulu. Sering banget. Kalian komentar kira-kira itu nama mata pelajarannya apa ya. Ini seru banget sih dulu zaman masa kecil Babang Gemet nih. Aduh, kelihatan tuanya cuy. Wadaw. Gini nih, puter-puter gitu loh. Masa kecil Babang Gemet masih bahagia berarti ya. Sumpah ya. Tuh, diwarna-warnin. Ini persis banget dulu. Dulu cuma ada pulpen merah sama pulpen hitam sama biru. Iya, sama pulpen biru. Kalau di sini dia pakai pink ya. Oh, udah cuma dua warna. Dulu Babang Gemet tiga warna, coy. Lebih gege lagi, coy. Sumpah. Ih, keren jadi buletan loh. Buletan terus di tengah-tengahnya kayak ada bintang gitu loh. Nanti bakal jadinya. Kalau nggak salah ya. Ya benar. Di tengah-tengah itu kalian bisa lihat tuh ada kayak bintang kan? Ya itu dia. Keren banget ya. Tuh kan. Babang Gemet dulu suka mainin tuh. Waduh, itu nikmat banget ini madunya, guys. Coba kalian komentar siapa di antara kalian yang suka makan madu, coy. Babang Gemet suka madu coy. Itu sehat madu itu. Ini apa, kiwi ya? Apa sih ini? Ih gila, bisa slice itu set gitu loh. Bisa tipis banget ya. Oh, di dalamnya ada esnya. Sumpah nih Babang Gemet lebih gak kuat kayak ginian guys. Kalian siapa yang udah fail? Coba kalian komentar di sini ya. Udah menit segini, siapa yang fail? Keren banget asli. Jadi buih-buih gitu ya. Wow, merinding aing. Kok saya merinding ya melihat ya? Oh, ini bikin kue coy. Ah, ini baru warna-warna biasa canggih coy. Sumpah, biasanya canggih sih yang berwarna-warna gini. Warnanya wih, gila. Itu gimana? Babang nggak masuk ke otak Babang Gemet nih, keren banget coy. Warnanya tuh nggak nyampur. Wow, bisa gitu. Keren banget, kayak matahari terbenam di sore hari. Ududuh. Ya sumpah, keren banget sih sumpah. Gile. Keren ya. Sumpah keren. Gak kuat kan Babang Gemet udah. Babang Gemet udah ngakuin kalah dah pokoknya udah. Ternyata lebih sulit dibanding ketawa coy. Ya, lebih sulit dibanding ketawa coy. Susah ditahan ya ini kayak gini nih.
Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke try to not get stratified challenge 99 will fail. Ini yang pertama lagi ya. Babang Gemet masih penasaran yang tadi udah lumayan membuat Babang Gemet tergoda. Waduh. Yang sekarang kita lihat nih ya. Lanjutan yang tadi, coy. Oke, ini ada kotak ya. Oh, di speed up. Ooh, what is this? Wow. Keren. Oh, ini habis diukir, debunya belum dibuang. Keren banget. Lalalala, bisa begitu belok-belok. Wedew. Sumpah keren banget, asli. Keren ya. Kreatif-kreatif orang luar ya. Sumpah susah banget untuk tidak takjub, guys. Asli. Susah banget, asli. Keren ya. Ini apa lagi nih? Babang Gemet tuh paling demen tuh nggak bisa nahan kalau udah ada warna-warna gitu loh. Campuran warna-warna dicampur dan menakjubkan tuh susah untuk tidak tergoda, waduh. Ini apa nih? Bikin meja kah? Oh, papan seluncur. Ini papan seluncur. Ya, papan seluncur. Ya, papan seluncur guys ini, guys ya. Wow. Keren. Mantap ya. Ini papan seluncur yang buat di pantai gitu ya. Ih, apa sih itu? Rapuh banget apa ini? Kayak hati Babang Gemet rapuh. Wow. Tsunami. Oh, udah dijagain di sebelah sana itu udah. Tuh ditutupin, guys. Gila, mindahin kapal segede gitu kayak gitu tuh. Oke. Ini apa nih? Cewek. Ada cewek. Ada Neng Laura kayaknya. Neng Laura. Neng mau kemana? Neng mending sama Abang Neng sini, Bang. Iya. Okay. Abang sendiri pakai motor. Widi. jomblo. Aduh. Ini mau kemana sih, Neng? Tapi indah banget sih tempatnya, sumpah. Babang Gemet tuh pengen banget kayak gini. Beuh, di laut gitu ya, di sungai, beuh. Kiri kanan gunung, beuh. Mantep banget ini ya. Sama si Neng lagi. Ini apa? Weh. Itu karatan kan? Gila, udah bersih coy langsung. Ini butuh nih, yang kayak gini-gini nih. Semprotan ginian butuh nih. Babang Gemet butuh nih untuk membersihkan hati Babang Gemet yang luka. Waduh. Apa sih? Puasa gempuasa. Waduh. Butuh ginian buat membersihkan hati Babang Gemet yang luka. Apa coba dah? Jomblo ya Allah, bener-bener. Oke, benar, jadi mungkin cukup sampai di sini dulu karena udah capek banget dari tadi ya. Dikit-dikit ke bawahnya ke jomblo. Dikit-dikit bawahnya ke jomblo ya. Ada cewek dikit sama Babang Gemet. Emang nasib jomblo begini deh guys ya. Oke, jadi bagi kalian coba kalian komentar siapa yang kalah juga. Jujur aja Bang Gemet lebih susah ini ya, challenge yang stratifying dibanding sama yang ketawa-tawa. Ketawa-tawa masih mending. Kalau gini mah susah banget, asli susah. Sumpah deh. Oke, jadi mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan tombol like dan bagi kalian belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Dan komentar lagi kira-kira next time-nya kita reaction video apa? Horor kah atau yang serem-serem kah atau yang terserah kalian ya. Yang menjijikkan atau apa? Ya, kalian komentar aja. Oke, sampai di sini untuk video kali ini, sampai di next video berikutnya. Bye, love you.